Perhimpunan Agung UMNO 2023 masuk hari terakhir hari ini. Fokus perbahasan hari ini sudah pasti kepada usul oleh perwakilan dari Negeri Sembilan supaya jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan akan datang. Laporan lanjut kita nak bersama dengan wartawan Hasimi Mohamad yang berada di lokasi di WTC KL. Teruskan Hasimi. Baik, terima kasih Gigi di studio. Hari keempat Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang hari ini kita akan menyaksikan perhimpunan ini akan berakhir sekitar pukul 6.30 petang sebelum kita menyaksikan kepada penutupan secara rasmi untuk PAU 2022. Seperti mana Gigi maklumkan bahawa kita akan melihat kepada beberapa tumpuan hari ini. Kalau pada waktu pagi ini tumpuan kepada perbahasan melibatkan beberapa perwakilan daripada negeri. Kalau saya kirakan ikutkan untuk pagi ini saja kita ada sekitar 7 perwakilan daripada beberapa negeri termasuk juga daripada Pahang dan juga Kelantan Perak. Dan untuk usul yang seperti mana Gigi maklumkan tadi, usul yang akan dikemukakan oleh perwakilan daripada Negeri Sembilan yang sebenarnya telah pun disahkan oleh Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil semalam, bahawa individu berkenaan atau perwakilan daripada Negeri Sembilan itu, Saudara Muhammad Sukri Samsudin, telah pun mengemukakan usul agar dua jawatan tertinggi iaitu Presiden dan Timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan untuk pemilihan akan datang. Tetapi usul berkenaan masih lagi akan dibahaskan sama ada akan ada perwakilan-perwakilan pada negeri-negeri lain yang akan turut mengemukakan usul berkenaan, kerana kita faham bahawa itu merupakan usul tambahan yang dikemukakan oleh perwakilan, yang mana mengikut daripada Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil juga bahawa UMNO tidak akan menyekat mana-mana usul tambahan daripada pihak perwakilan untuk mengemukakan sebarang cadangan ataupun syor pada sesi perbahasan tersebut. Termasuk juga tumpuan ketika ini adalah terarah kepada pemilihan UMNO yang akan datang, kerana topik yang paling hangat sepanjang 4 hari Perhimpunan Agung UMNO berlangsung ini, selain daripada 10 ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang dilabel sebagai pengkhianat, kita juga melihat kepada pemilihan akan datang khususnya melibatkan dua jawatan tertinggi ini iaitu Presiden dan Timbalan Presiden UMNO adalah topik yang paling kerap menjadi tumpuan dan hangat. Kita melihat kepada menjangkakan apakah akan ada pertandingan tersebut. Sebenarnya kita tekankan kenyataan yang dikeluarkan oleh Isham Jalil bahawa UMNO tidak menghalang mana-mana ahli atau pemimpin untuk menyertai pemilihan UMNO akan datang, termasuk juga mencabar dua jawatan tertinggi tersebut. Namun untuk hari ini kita akan tahu sama ada PAU 2022 ini akan ada satu kelulusan sama ada pemilihan dua jawatan ini akan dibenarkan ataupun sebaliknya. Itu yang akan tumpuan pada hari ini. Namun ditekankan bahawa tiada sebarang pindaan dalam pembagaan UMNO yang menyekat mana-mana ahlinya atau pemimpin untuk bertanding bagi dua jawatan tersebut. Semana kita sedia maklum bahawa ketika ini ada beberapa nama yang disebut-sebut akan mencabar jawatan berkenaan, yang mana kita tahu bahawa presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga timbal presiden Datuk Seri Muhammad Hassan mengesahkan akan mempertahankan kerusi berkenaan. Kita melihat juga kesediaan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang bersedia untuk dicabar oleh mana-mana ahli ataupun pemimpin untuk jawatan berkenaan. Jadi tumpuan hari ini sama ada dua jawatan tersebut perwakilan akan usulkan dan usul berkenaan akan diluluskan untuk dipertandingkan ataupun tidak, kita akan lihat. Dan jika ada, baru kita akan lihat siapakah calon-calon yang akan mungkin mengesahkan nama-nama untuk bertanding bagi jawatan tersebut. Dan semuanya akan kita bawakan khususnya untuk kita melihat kepada ucapan pergolongan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang kita jangkakan sekitar pukul 6 petang, dan juga akan ada sidang media sekitar 6.30 petang ini untuk penutup PAU 2022. Semuanya kita akan bawakan di Astro Awani dan astroawani.com. Baik, terima kasih Hasimi Mohamad atas liputan berkaitan dengan PAU 2022.